Sudah sebulan terakhir, proses pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung di sejumlah sekolah wilayah kota Banda Aceh, Aceh. Kondisi ini dilakukan pasca Banda Aceh ditetapkan sebagai zona kuning penyebaran COVID-19. Meski belajar tatap muka berlangsung dengan protokol kesehatan, namun jumlah siswa yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 masih tergolong rendah, yakni sekitar 30% dari target 60%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh menyebutkan rendahnya capaian vaksinasi di kalangan pelajar disebabkan para orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk disuntik vaksin. Sedangkan untuk siswa, kami meminta mohon dukungan dan juga memberi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan juga orang tua karena siswa kita mau vaksin ini. Jadi izin orang tuanya ini yang memang masih terkendala. Seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru diminta untuk patuh pada disiplin penerapan protokol kesehatan untuk mencegah munculnya klaster kasus COVID-19 khususnya di lingkungan sekolah.